Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Nyagin Tutorial. Di sini aku bakal kasih tutorial bagaimana caranya melihat isi pesan teks yang dicoret. Contohnya kayak gini, kita buka WhatsApp, kita ambil screenshot, kemudian kita upload ke Instagram, Instastory tepatnya. Nah, ini dia pesan yang bakal kita upload. Terus kita ke coretan ini, kita naikkan. Aduh, nah ini dia warna biru. Kita sensor dulu. Nah, jadi kayak gini guys. Ini kan udah nggak kelihatan lagi ya isi pesannya apa. Selesai. Kemudian kita tambahkan ke cerita. Nih fotonya aku simpan dulu ke roll kamera sebagai bahan editing nanti. Kalau kalian menjumpai teks-teks seperti ini, silahkan ambil screenshotnya dan kita bakal langsung menuju ke editor foto untuk melihat isi pesan yang tersembunyi dari gambar yang disensor. Ini aku hapus dulu supaya nggak kontroversial nantinya. Karena ini cuma bahan uji coba ya. Kita lihat dulu fotonya ya. Semua foto. Nah, ini foto aslinya yang belum disensor dan ini yang sudah disensor. Nggak kelihatan sama sekali guys ya. Ini nggak kelihatan. Lalu kita ke aplikasi Snapsheet. Ini bisa kalian download gratis di Play Store atau App Store. Kita buka, kita tambahkan fotonya. Ambil foto yang disensor tadi, klik alat, ke selektif. Kemudian tempel di bagian sini di tengah-tengah warna biru. Kemudian kontrasnya, pencerahannya kita buat +60. Kemudian kontrasnya kita buat jadi +50, +60. Ya, +60. Kemudian saturasinya kita minus. Kita minuskan jadi 50. Kemudian strukturnya kita habiskan. Selesai. Coba kita zoom. Nah, kalian bisa lihat tulisannya sudah kelihatan ya. Bacaannya itu sayang. Nah, jadi cuman bisa sekedar untuk melihat isi pesannya doang. Kalau misalnya mau dihilangin sepenuhnya, itu nggak bisa ya guys ya. Namanya juga foto udah di efek ya kan. Jadi kita cuman bisa usaha semaksimal kita. Jadi semaksimal aku taunya seperti ini. Silahkan dicoba. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial aku yang lebih menarik kedepannya.